warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba sama-sama membahas soal fungsi peluang gabungan poin D. Jadi tentang peluang bersyarat ya. Ya, jadi diketahui demikian ditanyanya tentukan peluang X bersyarat Y dan peluang Y dengan syarat X. Oke, kita ke slide selanjutnya yang kosong ya. Mungkin yang perlu kita ingat, merah boleh. Kita perlu ingat bahwa di sini ya. Ya, fungsi peluang bersyarat. Fungsi peluang bersyarat. Yaitu peluang X dengan syarat Y, yaitu peluang X, Y dibagi dengan syaratnya, yaitu peluang Y. Sedangkan, kalau kita mencari peluang X dengan peluang Y dengan syarat X, berarti peluang gabungannya, peluang X, Y dibagi dengan syaratnya, peluang X. Oke. Nah, coba kita ganti dulu warna lain. Nah, yang soal nomor D, yang D itu ditanyakan apa? Tentukan peluang X dengan syarat Y dan peluang Y dengan syarat X pada saat X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Berarti dari soal sebelumnya, dari jawaban sebelumnya, kita peroleh bahwa peluang bersamanya, peluang X, Y, yaitu 1 per 104 dikali 2X tambah 2Y. Kemudian, peluang X-nya, marginalnya, yaitu berapa? 1 per 104 dikali dengan peluang X, yaitu 4X ditambah 20. Kemudian, kalau peluang Y-nya berapa? Peluang Y yaitu 1 per 104 dikali 8Y ditambah 6. Nah, yang pertama yang ditanya yaitu peluang X dengan syarat Y. Berarti, peluang gabungannya, oke, tulis ulang ya. Peluang X dengan syarat Y. Berarti apa nih? Oke, peluang gabungannya X, Y dibagi dengan fungsi syaratnya. Syaratnya apa? Y. Peluang gabungannya apa? 1 per 104 dikali X tambah 2Y dibagi dengan syaratnya, yaitu 1 per 104 dikali 8Y tambah 6. Ini bisa kita eliminasi. Jadi, peluang X dengan syarat Y diperoleh yaitu X tambah 2Y per 8Y tambah 6. Nah, ini yang pertama. Terus kan ada ini, peluang Y dengan syarat X pada saat ini. Peluang Y dengan syarat X saat X-nya 2. Nah, itu berarti, coba kita tanpa syarat dulu ya. Peluang Y dengan syarat X. Berarti peluang gabungannya X, Y dibagi syaratnya. Peluang X ya. Peluang X berarti peluang X-Y berapa fungsi gabungannya? 104X ditambah 2Y dibagi fungsi X ya. Peluang X-nya itu 1 per 104 dikali 4X ditambah 20. Ya, ini boleh kita eliminasi atau kita coret. Jadi, peluang Y dengan syarat X itu X tambah 2Y per 4X ditambah 20. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah peluang Y saat X-nya sama dengan 2. Berarti
X-nya ini kita ganti dengan 2 semua ya. 2 ditambah 2Y kuat 2 kali 2, 4 ya. 4 kali 2 ditambah 20. Berarti 2Y tambah 2 per 4 kali 2, 8 tambah 20. 28. Atau bisa kita sederhanakan peluang Y dengan syarat X pada saat X-nya 2, yaitu 2, dibalas sama-sama semuanya bagi 2 ya. Berarti Y ditambah 1 per 14. Oke, sekian pembahasan untuk jawaban yang D, peluang bersyarat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.